Beginilah saat panitia pemilihan kecamatan dan panitia pengawas kecamatan sekabupaten Purbalingga mengikuti sosialisasi pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Aula Owabong Bojongsari Purbalingga. Kegiatan sosialisasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga menghadirkan narasumber dari Akademisi Unsut, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Purbalingga. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga mengatakan, kegiatan yang digelar pihaknya untuk menyamakan persepsi dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019. Kan adanya persamaan persepsi terhadap dasar yang sama. Jadi kalau dasarnya yang sama, kemudian persepsinya beda kan susah. Maka hari ini kita kumpulkan tujuannya ya, dengan undang-undang yang sama, PKPU yang sama, maka seharusnya outputnya atau persepsi kita terhadap tindakan di lapangan sama. Nah, dengan persamaan itu saya kira di lapangan itu semua persoalan itu akan mendapat tindakan yang sama berdasarkan undang-undang yang sama tadi. Menurut Ketua KPU Kabupaten Purbalingga, dengan menyamakan persepsi maka diharapkan PPK maupun Panwascam jika ada pelanggaran dapat menyelesaikan sesuai aturan yang berlaku. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.